Wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel Ira Sukanti. Jangan lupa simak info di video ini sampai habis ya teman-teman. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar saya dapat selalu berjumpa dengan teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di Yogyakarta, maka tidak perlu bingung akan melakukan wisata alam di mana. Sebab di Sleman, tepatnya di Pakem, teman-teman bisa menikmati keindahan Gerudu Pandang Kaliurang. Tempat ini berada pas di bawah kaki gunung Merapi Yogyakarta. Namun, walaupun kaki gunung, tetapi kita tetap berada di ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Ketika kita menuju tempat ini, maka kita akan merasakan sensasi perjalanan yang sangat nikmat dan begitu sejuk. Sebab kita akan disuguhkan sebuah pemandangan yang begitu hijau dan asri. Bila teman-teman dari arah pusat kota Yogyakarta, maka teman-teman harus menempuh perjalanan sejauh 25 km. Sebenarnya, di Kaliurang sendiri terdapat banyak tempat wisata yang dapat dijadikan sebagai destinasi teman-teman. Namun, jika teman-teman tertarik untuk bersantai dan menikmati keindahan Merapi sambil bermain bersama keluarga dan sanak saudara, maka Gerudu Pandang Kaliurang menjadi destinasi paling tepat untuk dikunjungi. Sebab tempat ini memiliki berbagai macam pesona keindahan yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lainnya. Pesona pertama yang bisa kita nikmati dan menjadi salah satu fasilitas yang disediakan di tempat ini adalah tersedia 3 gerudu pandang. 3 gerudu ini diletakkan di titik-titik paling tepat untuk kita menikmati pesona Gunung Merapi yang terlihat sangat jelas dan tanpa adanya penghalang. Ketika kita menaiki 3 gerudu pandang ini, maka kita akan langsung disuguhkan sebuah pemandangan yang sungguh sangat indahnya. Menikmati suasana yang sejuk memang menjadi poin tambahan yang dimiliki objek wisata ini. Sebab tempat wisata ini dikelilingi dengan pepohonan hijau dan tanaman hijau yang memberikan kesegaran pada udara di tempat ini. Nah, di sini banyak juga para wisatawan yang melakukan camping teman-teman. Tenda-tenda didirikan di lahan lapang. Melakukan wisata di Gerudu Pandang Kaliurang memang menjadi wisata paling baik dan paling cocok untuk dilakukan bersama keluarga. Sebab pada destinasi wisata Gerudu Pandang ini menyediakan fasilitas bermain yang dikhususkan untuk anak-anak. Sehingga kita bisa bermain bersama anak dengan suasana dan kehangatan keluarga yang tentunya semakin erat. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Adapun permainan wisata anak yang disediakan tempat wisata ini adalah biang lala, jungkat-jungkit, perosotan, dan masih tersedia jenis permainan anak lainnya yang dapat dimainkan secara gratis atau tanpa biaya tambahan. Sayang sekali kami tiba di lokasi sudah petang teman-teman, sehingga tidak sempat bermain di wahana tersebut. Untuk memasuki kawasan wisata ini, maka kita harus membayarkan sejumlah kontribusi yang dihitung per kepala. Untuk harga tiketnya sendiri sebenarnya sangat murah dan masih terjangkau di kantong teman-teman. Harga tiketnya yakni Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Selain pembayaran tersebut, kita bisa menikmati segala fasilitas yang disediakan. Terdapat musola, tempat parkir yang luas, serta kedai makanan dan jajanan seperti jadah, gorengan, tempe bacem, mie, dan aneka minuman hangat. Sangat cocok dinikmati dalam suasana yang dingin seperti ini, teman-teman.
Selanjutnya kami melakukan perjalanan pulang. Kita lewat jalur arah ke Telaga Putri nih teman-teman. Ternyata wisata Telaga Putri ini masih aja ramai dan menyediakan jeep tour juga nih. Oke teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya. Ikuti terus channel Ira Sukanti, nantikan video-video menarik berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya agar kami selalu dapat berjumpa dengan teman-teman. Semoga sehat selalu, jangan lupa bahagia. I wish you a happy trip. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.